Hai, saya kembali lagi. Kali ini saya akan membuat bunga-bunga mini yang nantinya bisa dipakai untuk souvenir atau isian buket. Bahan yang kita butuhkan adalah flanel, kawat ini saya memakai ukuran yang 24 ya, lalu potong menjadi 8 bagian. Alat yang saya gunakan adalah gunting kuku. Langkah selanjutnya, kita akan membuat putik. Ukuran flanelnya 0,8 sampai 1 cm. Kemudian kita gulung-gulung seperti ini. Kemudian kita siapkan flanel dengan ukuran untuk masing-masing sisi 3,5 cm. Dan kita potong melingkar seperti ini. Potong jadi dua. Kemudian kita akan memberi lem sedikit saja. Pastikan ujung dan titik tengah tidak terkena lem, agar nantinya kawat mudah dimasukkan. Hasilnya seperti ini. Setelah seperti ini, kita gunting menjadi 4 bagian. Untuk ujung-ujungnya, kita gunting seperti ini agar bunga jadi lebih bagus. Hasilnya seperti ini. Untuk lebih cantik lagi, kita akan memberi lengkungan pada mahkota bunganya dengan memakai pemanas atau bisa memakai alat ini. Jangan lupa untuk di-off-kan terlebih dahulu dan pastikan tidak ada lem ya. Jika sudah banyak seperti ini, bisa kita rangkai. Bunga-bunga kecil ini bisa kita gunakan untuk souvenir dan lain-lain. Biar ada manis-manisnya, wah kayak iklan. Bisa kita tambah tali rami atau pita satin. Untuk kartu ucapannya, kita bisa pesan di percetakan, membeli online, atau membuat sendiri. Jangan di skip dan tonton sampai akhir karena ada contoh penggunaan bunga-bunga ini. Dan jika kamu suka dengan video ini, please subscribe, like, share, and comment agar channel ini lebih berkembang.